Hampir aja jatuh, cuy. Hampir saja jatuh. Cuy, tadi jalan-jalan kan, duduk di portal hampir aja jatuh. Ya sudah, sekarang lebih hati-hati. Nemu terang bulan atau martabak jadul atau apalah. Ini kan udah beberapa kali muncul ya di tempat kuliner gitu. Lah, terus Kak Samurai kepingin ini, cuy. Lihat gak, cuy? Kayak gini nih, cuy. Martabak jadul. Terang bulan jadul pakai sepeda dia jualannya, cuy. Tadi juga beli yang di sana. Masih tadi. Iya. Harganya 2.500. Jadi dia ini isinya coklat, susu coklat, misis sama gula anu ya, gula bubuk. Nih. Harganya 2.500. Kalau orang-orang bilang ini adalah jajanan kenangan masa kecil mereka. Secara rasa sesuai harga lah ya, cuy ya. Aduh, cekuan. Kasamurnya cekuan, cuy. Ini lokasinya di dekat bundaran ITS. Dia naik sepeda. Terus katanya sekitar jam 4 dia mangkal di sekitar bundaran ITS. 4 sore. Lumayan loh. Kak Samurai beberapa kali nyari nggak ketemu. Malah pas nggak nyari, malah ketemu, cuy. Ini tak makan semua. Iya. Lah kayak metu piye, Mas? Kok jaga kayak? Udah lero do awan, Pak. Oh. Isuk kan si nyetak di situ. Ngone dhewe ngene jurakane. Pe moro tuwo. Oh, moro tuwo. Jurakane moro tuwo. Iya, juragane moro tuwo. Jadi martabaknya ini, cuy, apa ya, martabak apa lepek? Kak Samurai bilang martabak ya, martabak lepek gini ya. Ini udah jadi. Terus nanti tinggal dikasih isian sama dia, ini udah jadi, cuy. Iya, udah jadi.
tinggal dikasih isian susu coklat kental manis itu, terus meses sama gula bubuk. Orangnya sempat cerita kalau dia ngadon dulu, masak, baru berangkat. Jadi udah jadi, tinggal ditopping lah, kira-kira gitu. Tinggal ditopping sama dia. Beli 10 ribu, 4, kita makan 2,5 cuy. Lumayan lah, untuk harganya lumayan lah, sesuai lah dengan harganya ya. Oke, dari Bundaran ITS, seputaran Bundaran ITS, Kak Samurai melaporkan, makan enak bersama Samurai, Samurai makan-makan, menikmati hidup setiap saat, leker jadul, martabak jadul, sepedaan, kata orang-orang gitu namanya. Oke cuy. Oke semua, buat yang baru ditinggal pacarnya, ini bakpao buat kalian. Wow, lihat cuy.